Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam serial cerita atau dongeng. Tapi di sini Ibu coba mau membaca mengenai seri kesehatan, ya, seperti ini. Menjernihkan air secara sederhana oleh Meta Chandra Setia Intimedia yang memproduksi atau mencetak. Penjernihan air secara sederhana. Ya, yang bagian pertama yaitu membangun sumur sehat. Membangun sumur sehat, ya, yang pertama. Semalam Pak Mudam berkata kepada Iksan, anaknya, mereka ingin memperbaiki lantai sumurnya. Plesteran semen lantai sumurnya sudah rusak. Di sana sini sudah berlubang sehingga dikhawatirkan air limbah cucian akan meresap ke dalam sumur. Keluarga Pak Mudam bertempat tinggal di Desa Jetis Pedan, sebuah desa di tepi bukit yang agak gersang. Lantai dan dinding sumur perlu kita semen yang rapi, ucap Pak Mudam. Mengapa lantai dan dinding sumur harus dirapikan, Ayah? Tanya Isan ingin tahu. Isan, air sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di dunia. Air bagi manusia digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Seperti untuk mengairi sawah, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan air menyebabkan berbagai kesukaran hidup. Bahkan sering membencanahi manusia, seperti menyebabkan kematian. Musim kemarau yang panjang menyebabkan tanaman-tanaman kering dan mati, dan hewan ternak pun menjadi haus dan merana hidupnya. Setelah diam sejenak, Pak Muda melanjutkan katanya, khusus mengenai air untuk minum dan masak, kita memerlukan syarat-syarat kebersihan dan kesehatan. Itulah sebabnya ayah ingin memperbaiki dan menyemen lantai sumur kita sehingga air limbah bekas cucian tidak merembes ke dalam sumur. Air sumur yang tercemar oleh kotoran sangat membahayakan bagi hidup kita sebab air yang sudah tercemar oleh kotoran tersebut tidak bersih dan tidak sehat lagi. Pak Mudam selanjutnya menjelaskan bahwa jarak antara sumur dan dengan kakus sebaiknya sekitar 10 meter. Sehingga air peresapan dari kakus tidak mempengaruhi air sumur. Juga sumur harus jauh letaknya dari tempat pembuangan kotoran, sampah, barang buangan pabrik, terutama yang mengandung bahan kimia, dan sungai. Sebab isian sungai-sungai kita, terutama sungai-sungai di kota, sudah tercemar oleh kotoran, kata Pak Mudam. Ayah, apakah syarat-syaratnya air minum yang sehat itu? Desak Isan. Syarat-syarat air minum yang sehat ialah bebas dari bakteri yang membahayakan kesehatan kita. Bakteri itu misalnya yang disebabkan, misalnya yang menyebabkan penyakit perut atau usus dan kuman-kuman lain yang tahan terhadap asam perut. Bakteri itu antara lain penyebab penyakit tifus, kolera, disentri, diare, dan lain-lainnya. Dan air minum harus jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada rasa asin, anyir, dan tidak berbau busuk. Air minum juga tidak boleh mengandung racun, zat kimia tertentu dalam jumlah yang melebihi batas yang telah ditentukan.
Ayah, apakah pengerasan lantai sumur hanya dapat dilakukan dengan semen? Tanya Ihsan. Pengerasan lantai sumur tidak selalu harus dilakukan dengan pasir dan semen. Ihsan, ada sementara orang yang mengeraskan lantai sumurnya dengan menyusun batu bata di sekitar sumur dan lubang sumur ditutup dengan papan. Tutup ini untuk menjaga agar tidak membahayakan anak-anak. Tidak kemasukan kotoran dan tidak menjerumuskan hewan atau ternak masuk ke dalam liang sumur. Agar bekas cucian tidak mengenang, lantai sumur diperlengkapi dengan saluran yang dibuat dari pipa bambu paralon. Bisa. Sehingga tumpahan air dapat mengalir ke lubang limbah yang terletak di luar lantai sumur. Lubang limbah air tersebut pada dasarnya diberi batu-batu kecil. Kemudian Pak Muda mengambil sebuah buku bergambar. Buku ini saya peroleh dari puskesmas di Kecamatan Padan, kata Pak Mudam sambil memperlihatkan buku bergambar itu kepada Ihsan. Asik sekali Ihsan mengamati gambar-gambar dalam buku tersebut. Lantai sumur di dalam gambar ini disusun dari batu-batu. Sepanjang tepi lantai sumur dilindungi dengan sebuah pagar bambu atau kayu. Pagar bambu atau kayu tersebut mencegah hewan atau anak-anak mendekati lubang sumur. Pagar sumur diberi pintu yang sewaktu-waktu dapat dikunci. Lubang sumur ditutup rapat dengan papan kayu. Lantai sumur diberi pipa bambu dan paralon untuk mengalirkan air yang tumpah ke dalam sebuah bak yang ada di luar lantai sumur. Air tumpahan itu dapat dipakai untuk minum hewan atau ternak dan dengan membuat saluran dimaksudkan agar tanah sekitar sumur tetap kering, tidak menjadi becek. Pak Muda melanjutkan keterangannya bahwa jika lantai sumur digunakan untuk mencuci, maka air sabun bekas cucian harus diusahakan tidak meresap ke dalam tanah di sekitar sumur. Caranya, tempat pembuangan air, sabun, atau bekas cucian agak jauh letaknya dari sumur. Ihsan, khusus mengenai sumur ini diperlengkapi dengan alat kerek berputar. Alat kerek ini untuk meringankan beban pekerjaan mengangkat air dari sumur. Lubang sumur harus juga ditutup untuk menghindari kemungkinan adanya bahaya. Jelas Ihsan? Ya ayah, alat jelas kerek sekali. Pun juga berbagai jenis pula. Ada alat kerek putar. Alat kerek ini mencegah terurainya tali timba dan untuk mencegah rusaknya tepi sumur oleh gesekan tali timba. Maka tepi sumur ditutup dengan balok kayu. Jelas Pak Mudam. Ihsan, sambung Pak Mudam lagi. Penduduk desa Pemandati. Penduduk desa Pemandati, Sulawesi Tengah. Membangun tempat mandi dan cuci secara baik sekali. Untuk air minum dan masak, mereka mengambil air dari sumur pompa, sumur bor. Sedangkan untuk mandi dan cuci, mereka mengambil air dari sumur terbuka. Antara tempat satu dengan lainnya dipisahkan oleh papan kayu atau bilik. Dengan cara ini, kebersihan air minum dapat terjaga baik dan lantai sumur disemen sehingga air bekas cucian tidak dapat meresap lagi ke dalam sumur.
Ihsan kembali memperhatikan gambar-gambar yang terdapat di dalam buku itu. Matanya tidak mau lepas-lepasnya mengamati gambar-gambar yang indah itu. Wah, bagus sekali, Ayah. Ya, bagus dan sehat, tetapi biaya pembuatannya juga lebih mahal, Ihsan. Coba engkau perhatikan gambar ini baik-baik. Lantai sumur dikeraskan dengan ubin yang bagus dan dilengkapi sumur pompa pula. Ihsan menatap wajah ayahnya sambil tersenyum. Pak Mudam membuat adonan dari pasir dan semen. Pak Sumanta mendirikan tembok dari batu bata dan semen mengelilingi lubang sumur. Tinggi pagar tembok batu itu sekitar 75 cm. Pagar tembok itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan anak-anak dan hewan piaraan, dan juga untuk menjaga agar air limbah tidak masuk ke dalam sumur. Pagar tembok tersebut diplester rapi sekali. Lantai sumur yang disemen seluas 2,5 meter berputar mengelilingi lubang sumur. Pada setiap tepi lantai sumur dibuat saluran air untuk membuang air limbah. Bentuk lantai sumur itu tidak datar sehingga air limbah mudah sekali mengalir keluar. Bagian yang dekat dengan lubang sumur dibuat lebih tinggi dari bagian yang dekat dengan tepi lantai. Lantai sumur tidak diplester licin, akan tetapi dibuat kasar. Hal ini dikerjakan agar lantai sumur tidak licin. Jika licin, amat membahayakan bagi yang menginjaknya. Air limbah dari lantai sumur dibuang ke tempat penampungan melalui saluran yang dibuat dari pipa paralon yang ditanam di dalam tanah. Dengan cara itu, air limbah tidak berceceran di sekitar sumur, sehingga tanah di sekitar sumur menjadi kering, dan di sekeliling lantai semen dipagar dengan papan kayu lengkap dengan pintunya. Tempat pembuangan air limbah dari sumur terbuat dari tong yang dilubangin dindingnya dan dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian lubang tempat penampungan air limbah itu ditutup dengan papan sehingga aman dari bahaya dan mencegah bau busuk yang ditimbulkan oleh kotoran itu. Penutupan lubang air limbah tersebut juga mencegah menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan alat, jenis binatang yang dapat menularkan berbagai penyakit. Sumur Pak Mudam juga dilengkapi dengan kerekan dan timba sehingga memudahkan dan meringankan mengambil air dari sumur. Lantai sumur kelihatan bersih, sisa air lancar mengalir ke dalam pembuangan. Wah, sumur kita sekarang bersih, Ayah, kata Ihsan setelah melihat sumurnya selesai dibangun. Bu Mudam dan Pak Mudam senang mendengarkan pernyataan anaknya. Yang penting, Ihsan, jangan lupa mengisi dan memenuhi tempayan minum dan bak mandi, kata ayahnya. Beres, Ayah. Yang kedua, penjernihan sumber air kotor. Yang kedua, musim kemarau yang panjang menyebabkan banyak sumur penduduk yang kering. Mereka terpaksa mencari sumber air ke tempat lain. Pak Mudan, Pak Samin, dan Ihsan menemukan sumber air di tepi desanya. Letak sumber air atau danau kecil itu tidak terlalu jauh dari desa mereka. Tetapi sayang, airnya kotor. Sumber air itu dilindungi oleh 3 batang pohon sengon yang besar. Wah, Pak Mudam, ada air tetapi kotor sekali. Kita pasti tidak dapat menggunakannya untuk minum dan masak, ucap Pak Samin kepada Pak Mudam. Pak Mudam menjawab sambil tersenyum. Tidak mengapa, Pak Samin, air kotor dalam danau kecil ini dapat disaring, dapat kita jernihkan sehingga dapat kita minum. Jadi air kotor ini dapat disaring, Pak Mudam.
desak Pak Samin. Ya, besok kita membuat bak penampungan untuk menjernihkan air di sini, kata Pak Mudam menutup pembicaraannya. Pagi itu Pak Mudam dan Pak Samin mengangkuti batu bata, pasir, semen, pipa paralon, kain kaos bersih, dan lem paralon. Pak Samin juga membawa alat-alat untuk keperluan menembok. Isan tidak dapat membantu sebab ia sekolah. Baru siang hari sepulang dari sekolah, Isan dapat membantu mereka. Pak Mudam dan Pak Samin membuat sebuah bak penampungan air yang disusun dari batu merah dan diplester dengan pasir dan semen. Ukuran bak penampungan tersebut ialah lebar 2,5 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1 meter. Dinding bak menghadap ke sumber air, diberi lubang secukupnya. Jarak antara sumber air dengan bak penampungan sekitar 1 meter. Di dalam saluran yang menghubungkan sumber air dengan bak penampungan air ditaruh batu koral. Seluruh dinding saluran serta dasarnya diplester dengan semen dan pasir pula. Air tidak meresap ke tanah. Apa gunanya batu koral itu, Pak Mudam? Tanya Pak Samin. Batu koral ini bermanfaat untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam air, sehingga air yang turun dan jatuh ke dalam bak penampungan sudah lebih bersih dari semula. Kotoran-kotoran berupa lumpur halus yang masih terbawa oleh air telah akan mengendap di dasar bak penampungan air, sehingga air yang kita butuhkan benar-benar bersih. Dinding bak penampungan air yang menghadap ke arah desa juga diberi lubang yang besarnya sesuai dengan saluran pipa paralon. Pipa paralon dimasukkan ke dalam bak penampungan air. Lubang pipa paralon di dalam bak penampungan air ditutup dengan kain kaos yang bersih dan diikat erat-erat dengan pipa paralon. Nih gambarnya bak penampungan air. Kain kaos itu juga berguna untuk menyaring air yang akan masuk ke dalam pipa paralon dan mengalir ke tempat payan, kata Pak Mudam. Mengapa kita tidak menggunakan bambu saja, Pak Mudam? Tanya Pak Samin. Bambu juga dapat digunakan untuk pipa saluran air ini. Bambu memang lebih murah dan mudah pula didapat di sekitar kita. Akan tetapi pipa bambu lebih cepat rusak dibanding dengan pipa paralon. Lagi pula pipa paralon tidak terlalu mahal harganya, Pak Samin. Pak Mudam memberi penjelasan. Pak Samin juga menanyakan mengapa letak pipa paralon tidak dekat dasar bak penampungan air. Pak Mudam menjelaskan bahwa letak pipa paralon saluran air harus sedikit di atas dasar bak agar lumpur yang mengendap di dasar bak penampungan air tidak ikut terbawa air mengalir ke pipa paralon, sehingga air yang mengalir di dalam pipa paralon benar-benar bersih. Pak Mudam juga mengatakan bahwa batu koral dan bak penampungan air itu lama-lama menjadi kotor, maka sewaktu-waktu kita perlu membersihkannya. Kita tidak boleh bosan dan malas membersihkannya, Pak Samin. Sebab jika batu koral dan bak penampungan air menjadi kotor, maka air minum kita juga kurang bersih jadinya, ucap Pak Mudam. Petang hari, air bersih mengalir dari bak penampungan. Air melalui pipa paralon menuju ke tempayan. Ihsan, Siti, Maryam, Jahid, dan Soma secara teratur dan bergantian mengisi tempayan mereka. Air tersebut dapat digunakan untuk mencuci dan mandi. Kita boleh minum air mentah dari tempayan ini, Pak Mudam, tanya Siti kepada Pak Mudam. Tidak boleh, Siti, jawab Pak Mudam. Air mentah dari tempayan ini sebelum diminum harus direbus dahulu sampai mendidih, sehingga kuman-kuman yang mungkin ada di dalam air akan mati. Mereka mengindahkan dan mengikuti nasihat Pak Mudam. Mereka merebus air dari bak penampungan itu
sebelum diminum. Air itu segar dan sehat. Begitulah berkat usaha dan kerjasama mereka pada musim kemarau panjang itu, mereka tidak kekurangan air. Air sehat untuk diminum, memasak, mandi, dan mencuci. Yang ketiga, penjernihan air sungai. Ya, yang ketiga, penjernihan air sungai. Pada suatu hari, Pak Mudam mengajak Pak Samin dan Iksan pergi ke Sungai Getas. Pak Mudam dan Pak Samin membawa kampak, tangkul, sabit, pahat, meteran, dan ember kayu. Pak Mudam dan Pak Samin memotong atau membelah batu cadas atau batu wadas yang terdapat di tepi sungai dengan menggunakan kampak. Karena batu cadas atau wadas lunak, maka pemotongan itu mudah dilakukan. Batu cadas itu berwarna putih. Pak Mudam dan Pak Samin memahat batu cadas tersebut berbentuk lumpang. Bagian tengah batu cadas dilubangi dengan garis tengah sekitar 60 cm dan dinding batu cadas dibuat setebal sekitar 15 cm, tingginya sekitar 75 cm. Pak Samin dan Pak Mudam masing-masing membuat dua lubang batu cadas dasar dan ukurannya hampir sama. Ayah akan membuat lumpang batu cadas, tanya Isan kepada ayahnya. Ya, ayah dan Pak Samin membuat lumpang batu cadas untuk menyaring atau menjernihkan air sungai. Jadi lumpang batu cadas ini sebagai alat penjernih air sungai, Iksan, jawab ayahnya kepada Iksan. Musim kemarau yang panjang selain menyebabkan air sumur kering, juga mengeringkan sumber-sumber air dan menyusutkan air sungai Getas, sehingga dasar sungai Getas yang berpasir nampak jelas. Pada musim hujan, sungai Getas penuh air, bahkan tidak jarang menimbulkan banjir. Isan memperhatikan pekerjaan ayahnya setelah lumpang batu cadas selesai dibuat. Pak Mudam meletakkan lumpang batu cadas tersebut di tepi sungai pada bagian yang berpasir dengan lubang menghadap ke atas. Sedangkan Pak Samin menaruh lumpang batu cadas buatannya di sungai pada tempat yang terlindung dan aliran airnya tidak deras mengalir. Baik lumpang batu cadas Pak Mudam maupun lumpang batu cadas Pak Samin hanya terendam sekitar sepertiga bagian saja di dalam air sungai. Loh ayah, mengapa lubang batu cadasnya tidak diisi air? Katanya ayah akan menyaring atau menjernihkan air sungai di lumpang batu cadas itu. Isan, lumpang batu cadas ini tidak usah diisi air sungai. Batu cadas memiliki pori-pori yang mampu menyerap air sungai dan sekaligus menyaring atau menjernihkan air sungai yang kotor menjadi bersih. Jadi dinding lumpang batu cadas itu bertindak sebagai alat penyaring. Isan memperhatikan lumpang batu cadas tersebut. Perlahan-lahan air sungai yang menatap dinding lumpang batu cadas merembes atau masuk ke dalam ruang lumpang.
Benar kata ayahnya, air sungai yang masuk ke dalam lumpang melalui pori-pori lebih jernih dari air sungai di luar dinding lumpang batu cadas. Rembesan air sungai ke dalam lumpang batu cadas perlahan-lahan memenuhi ruang lumpang batu cadas. Kemudian Pak Mudam dan Pak Samin menimba air di dalam lumpang batu cadas dengan menggunakan gayung, batok, kelapa yang besar. Air besi berpindah dari lumpang batu cadas ke dalam ember kayu, dan air dari ember kayu segera berpindah ke tempayan tembikar di rumah mereka. Pak Mudam senang sekali memperoleh air bersih itu. Sekali-sekali Pak Mudam dan Pak Samin menggeser letak dinding lumpang batu cadas yang menatap arus air sungai. Sebab bagian dinding lumpang batu cadas yang selalu ditatap arus air sungai menjadi kotor oleh lumpur dan pasir. Dengan menukar atau menggeser bagian dinding yang masih bersih, air sungai lebih lancar merembes ke dalam ruang lumpang batu cadas. Ayah, air ini dapat digunakan untuk mencuci dan mandi, tanya Isan kepada Pak Mudam. Ya, air ini dapat dipakai untuk mandi dan mencuci, tetapi air resapan dari sungai ini harus dimasak dulu sehingga mendidih sebelum diminum. Ini untuk menjaga kemungkinan adanya kuman-kuman yang terdapat di dalam air. Dengan menjernihkan atau penyaringan air sungai melalui alat lumpang batu cadas itu, Pak Samin dan Pak Mudam tidak kekurangan air untuk keperluan rumah tangga, baik untuk mencuci, minum, masak, dan mandi. Dan penemuan Pak Mudam dan Pak Samin ini segera diikuti atau diteladanin oleh tetangga-tetangganya. Yang keempat, penjernihan air dengan bak pengendapan. Yang keempat, penjernihan air dengan bak pengendapan. Yang pertama, air keruh. Ihsan terkejut sekali tatkala mengambil air ke sumber air. Ternyata airnya kotor, keruh, nampak agak kemerah-merahan warnanya dan berlumpur. Mungkinkah air seperti itu dapat diminum dan dipergunakan untuk memasak, pikir Ihsan dalam hati. Lalu bagaimana cara membersihkannya dan kemana ia harus mencari air bersih? Di desanya di Karang Padas, air memang agak sulit diperoleh di musim kemarau. Bu Mudam yang melihat air begitu keruh mengeluh, wah Ihsan, keruh sekali airnya, tidak dapat dipergunakan untuk memasak dan diminum. Saya kira begitu Bu, jawab Ihsan. Ihsan segera menceritakan kepada ayahnya mengenai air yang diambilnya di sumber air keruh sekali. Ihsan jangan gelisah, ambil saja air itu seperti biasa dan tampung di dalam bak, kata ayahnya setelah mendengar pengaduan anaknya Ihsan. Kita akan minum dan memasak air dengan air keruh dan kotor seperti itu, ayah, tanya Ihsan. Tentu saja tidak, Ihsan. Ayah akan menyaringnya sehingga air keruh itu menjadi bersih dan sehat pula diminum, jawab Pak Mudam. Jadi air kotor itu dapat disaring sehingga menjadi bersih, ayah. Ya benar, begitu. Air keruh ini akan menjadi bersih dan dapat kita minum. Dalam hati Ihsan membatin bagaimana ayahnya mampu merubah air keruh dan berwarna kecoklatan itu menjadi air sehat. Yang kedua, bak pengendapan dan bak penyaring. Pak Mudah membeli 4 kaleng bekas tempat kue. Masing-masing dapat menampung 20 liter air. Di samping itu, ia juga membeli kapori, tawas, batu kapur, arang, ijuk, ember plastik, dan pipa plastik.
Iksan memperhatikan semua benda-benda yang dibeli ayahnya dengan mata menyelidik akan membuat apa ayahnya ini batinnya. Iksan disuruh ayahnya mengumpulkan pecahan-pecahan genteng, pasir, kerikil, dan sekaligus mencucinya hingga menjadi bersih. Sementara Iksan mencuci benda-benda tersebut, Pak Mudam melubangi kedua kaleng itu pada sebelah sisinya, selebar sekitar 5 cm. Kaleng pertama disebut bak pengendapan, ditaruh di atas meja yang letaknya lebih tinggi daripada kaleng kedua yang disebut bak penyaringan. Antara lubang bak pengendapan dengan bak penyaring dihubungkan dengan saluran plastik. Pak Muda menyumbat lubang saluran pertama rapat-rapat. "Ya, pecahan genteng pasir dan kerikil sudah saya cuci bersih," ucap Iksan sambil mendekati ayahnya. Sekarang Iksan ambil kaporit 0,20 gram, tawas 2 gram, dan batu kapur 2 gram. Masing-masing barang itu cairkan dan letakkan di dalam sendok makan sendiri-sendiri. "Pak," kata Pak Mudam kepada anaknya. "Baik, Ayah." "Iksan, cepat," melaksanakan pesan-pesan ayahnya. Dalam hati ia terus bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan ayahnya selanjutnya. Pak Muda mengisi bak pengendapan penuh berisi air keruh, kira-kira 20 liter banyaknya. Iksan menyerahkan 3 sendok makan berisi cairan kaporit, batu kapur, dan tawas kepada ayahnya. "Simpan di sini dulu," ucap ayahnya sambil membantu menyimpan ketiga cairan tersebut di pojok rumah. Pak Muda memasang keran air pada bak penyaringan. Dan di bawahnya ditaruh ember plastik. Kemudian Pak Muda mengajar Iksan mengisi bak penyaring dengan benda-benda sebagai berikut. Di atas ijuk ditaruh arang setinggi 10 cm. Di atas arang ditaruh ijuk setinggi 5 cm. Di atas ijuk ditaruh kerikil setinggi 5 cm. Di atas kerikil ditaruh pasir setinggi 15 cm. Di atas pasir ditaruh pecahan genting setinggi 5 cm. "Nah, Iksan, selesailah bak penyaringan kita," ucap Pak Mudam lagi. Kemudian Pak Muda memasukkan cairan kaporit, batu kapur, dan tawas ke dalam bak pengendapan yang penuh berisi air keruh atau air kotor. "Iksan, aduklah perlahan-lahan," kata Pak Muda kepada Iksan. Dengan menggunakan tongkat kayu kecil, Iksan mengaduk-aduk air keruh di dalam bak pengendapan yang sudah ditaburi cairan tawas, kaporit, dan batu kapur. "Cukup, Iksan," kata Pak Mudam. Setelah Iksan mengaduk-aduk air keruh di dalam bak pengendapan selama sekitar 5 menit lamanya, "Kok belum berubah menjadi jernih, Ayah?" tanya Iksan. "Tunggu dulu, sabar dulu, Iksan," jawab Pak Mudam tenang. Setelah 10 menit berlalu, Pak Mudam Setelah 10 menit, Pak Mudan melepas sumbat yang menutup air dari bak pengendapan ke bak penyaringan.
Dengan dilepaskannya sumbat itu, maka air mengalir melalui pipa dari bak pengendapan ke bak penyaringan. Perlahan-lahan air meresap ke bawah melalui pecahan genteng, pasir, kerikil, ijo, arang, ijo. Kemudian setelah beberapa saat lamanya, air menetas ke dalam ember plastik. Air saringan itu nampak jernih, tidak seperti yang terdapat pada bak pengendapan. Kemudian air saringan dituangkan ke dalam tempayan dan siap dipergunakan baik untuk air minum maupun untuk memasak. Bu, air kita sudah bersih, teriak Ihsan kepada ibunya. Bu Muda menemui anaknya. Ia senang melihat air yang semula keruh kini berubah menjadi bersih. Tetapi ingat Ihsan, kata Pak Mudam, air itu harus kita masak dahulu sampai mendidih. Air saringan itu tidak boleh kita minum sebelum dimasak. Bu Mudam segera menjerang air. Setelah mendidih, Ihsan membuat 2 gelas kopi, 1 gelas untuk ayahnya dan 1 gelas lagi untuk ibunya. Ihsan juga membuat air teh untuk dirinya sendiri. Sedap, ayah, kata Ihsan sambil menghirup tehnya yang masih hangat dan manis. Pak Mudam dan Bu Mudam tersenyum melihat kelakuan anaknya. Yang kelima, penjernihan air dengan tempayan tembikar. Suatu petang, Pak Muda mengambil 2 buah tempayan tembikar. Pak Muda melubangi dasar tempayan tembikar pertama, kira-kira selebar 5 cm. Ayah akan membuat mainan apa? Tanya Ihsan kepada ayahnya. Ayah tidak membuat mainan, Ihsan, jawab Pak Mudam. Ayah akan membuat penyaringan air yang lebih sederhana dari kemarin. Tetapi saringan air dengan menggunakan tempayan tembikar ini, hasil air yang diperoleh tidak sebanyak menggunakan bak penyaringan, Ihsan. Ihsan memperhatikan pekerjaan ayahnya dengan penuh perhatian. Ihsan, cucilah pasir, kerikil, dan arang ini sampai bersih sekali. Buanglah lumpur dan kotoran yang melekat padanya, ucap Pak Mudam pada anaknya. Ihsan cepat melaksanakan pesan ayahnya. Benda-benda tersebut dicucinya sehingga menjadi bersih. Ayo Ihsan, benda-benda ini sekarang kita masukkan ke dalam tempayan tembikar pertama, kata Pak Mudam. Pada lapisan paling bawah tempayan tembikar pertama ditaruh potongan-potongan arang, di atasnya diletakkan pasir, dan lapisan paling atas ditutup dengan kerikil. Ihsan, bahan-bahan inilah yang akan menyaring kotoran air sehingga menjadi bersih, Pak Muda menjelaskan kepada Ihsan. Kemudian Pak Muda meletakkan tempayan tembikar pertama atau tempayan yang bersih arang, kerikil, dan pasir di atas tempayan tembikar kedua. Agar alas tempayan kedua tidak menyentuh tanah, maka tempurung tempayan tembikar kedua ditaruh di atas tumpukan batu merah yang disusun rapi. Perlahan-lahan Pak Muda menuang air yang keruh ke dalam tempayan tembikar pertama. Beberapa saat kemudian perlahan-lahan air dari tempayan tembikar pertama meresap ke bawah dan menetes turun ke tempayan tembikar kedua. Air yang jatuh ke tempayan tembikar kedua adalah air bersih.
dengan merenung air. Bu Muda menuang air bersih dari tempayan bikar kedua ke dalam panci. Wah, bersih juga airnya, Bu, ucap Iksan. Boleh saya minum air ini, Ayah? Iksan mengambil air dari panci dengan gayung dan menuangkannya ke gelas. Tidak, air dalam panci itu sebelum kita minum harus dimasak dulu sampai mendidih, sebab dikhawatirkan air mentah dalam tempayan ini tercemar oleh kuman. Dengan direbus, maka kuman-kuman yang mungkin terdapat di dalam air akan mati. Baik, Ayah. Pada waktu-waktu tertentu, Pak Mudam dan Iksan membersihkan kerikil, arang, dan pasir dalam tempayan tembikar pertama yang kotor oleh lumpur. Setelah dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam tempayan tembikar pertama untuk digunakan menyaring air lagi. Sebab jika tidak, lalu dibersihkan, maka kotoran-kotoran tersebut akan mempengaruhi air yang disaring. Iksan, kita harus rajin mencuci benda-benda penyaring dan tempayan tembikar sehingga air yang disaring akan benar-benar bersih. Pak Muda menegaskan keterangannya. Iksan menganggukkan kepalanya. Yang keenam, cara sederhana untuk mengetahui air baik. Air yang baik. Yang keenam, cara sederhana untuk mengetahui air yang baik. Pak Muda mengatakan kepada Iksan bahwa ada cara-cara sederhana untuk mengetahui air yang baik dan tidak baik bagi keperluan rumah tangga. Ayah, bagaimana caranya untuk mengetahui air yang baik dan tidak baik bagi keperluan rumah tangga? Tanya Iksan menyambut ucapan ayahnya. Coba ambillah air setengah gelas dari sumur. A, kita ucap. Ucap Pak Mudam. Iksan segera mengambil air dari sumur A, setengah gelas banyaknya, dan menyerahkannya kepada ayahnya. Pak Muda mengambil air dari sumur A dan mencampur dengan air teh sampai rata. Air campuran dalam gelas tersebut didiamkan sejenak. Pak Muda dan Iksan terus mengamati isi gelas. Setelah campuran air dalam gelas mengendap, maka air kelihatan tetap jernih. Lihat Iksan, campuran air teh dan air dari sumur A tetap jernih, berarti air ini baik dan memenuhi syarat untuk keperluan rumah tangga, jawab Pak Mudam. Sekali lagi Iksan memperhatikan baik-baik campuran air di dalam gelas itu. Ayah, sekarang bagaimana cara mengetahui air yang tidak baik untuk keperluan rumah tangga? Tanya Iksan. Pak Muda mengambil air dari sumur B dan ditaruh di dalam gelas. Letak sumur B berdekatan dengan parit di belakang rumahnya. Iksan, mari kita mengadakan percobaan lagi. Ucap Pak Muda mengajak anaknya memeriksa air dari sumur B. Pak Muda mencampur air dari sumur B dengan air teh di dalam sebuah gelas yang bersih sampai merata. Pak Mudam dan Iksan memperhatikan perubahan yang terjadi atas campuran kedua jenis air tersebut. Ternyata campuran air berubah berwarna biru, ungu, dan timbul gumpalan-gumpalan seperti lendir. Nah, Ayah, kok campuran air dari sumur B dan air teh berubah warnanya begini? Tidak jernih seperti air dari sumur A. Tanya Iksan sambil tetap memperhatikan air campuran di dalam gelas.
Ya, ini berarti bahwa air dari sumur B tidak baik untuk keperluan rumah tangga. Kita jangan menggunakan air dari sumur B untuk keperluan minum atau memasak, sebab air tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Air itu kurang atau tidak baik, tidak sehat. Iksan sekarang mengetahui cara-cara menguji air yang baik atau yang tidak baik untuk keperluan rumah tangga. Selesai, habis. Sampai jumpa pada cerita yang lain. Dah.